Calon Gubernur nomor urut 4 Deddy Miswar menyambangi salah satu organisasi masyarakat di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung. Deddy Miswar berharap Ormas bisa menjaga kondusivitas saat masa pilkada berlangsung. Dedi Miswar atau yang kerap dipanggil Demis mengunjungi sejumlah ormas di Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut hanya sekadar silaturahmi serta mengenalkan dirinya dalam pertarungan Pilkada Jabar 2018 dengan pasangannya Dedi Mulyadi. Di sela-sela kunjungan, calon gubernur bernomor urut 4 Dedi Miswar mengaku optimis memenangkan suara terbanyak di Kabupaten Bandung. Tidak hanya di Kabupaten Bandung, Demis juga optimis mendapatkan perolehan suara terbanyak di Bandung Raya. Beberapa program seperti pembenahan Citarum, limbah industri, dan daerah rawan bencana menjadi prioritas pasangan nomor urut 4 ini. Wilayah Jabar Selatan juga akan menjadi fokus utama pasangan Demis dan Demo dalam menekan angka kemiskinan serta memperbaiki infrastruktur di yang menyatukan bukan menceraibraikan. Ya tanpa silaturahim seperti ini tatap-tatap wajah ya susah ngomong. Pada kampanye di hari keempat atau hari Minggu ini Demis lebih memprioritaskan menyambangi ormas-ormas. Rezitia saja, Bandung TV.